Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau review lipstick lokal baru lagi. At least ini baru buat aku. So, ini adalah Shannon. So buat kalian penasaran gimana reviewnya menurut aku, just keep watching. Aku punya dua. Yang pertama itu aku punya nomor 01 watermelon dan nomor 10 sweet ginger. Jadi aku udah pernah cobain lipstick ini. Jadi ini jatuhnya review, bukan first impression. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian warna swatch kalau di tangan itu gimana. So, ini adalah warnanya. Yang atas ini nomor 01 si watermelon dan yang bawah ini si nomor 10 sweet ginger. Nomor 01 yang watermelon ini emang warnanya mirip banget sama warna semangka. Yang sweet ginger ini lebih ke orange tapi yang kecoklatan gitu. Menurut aku, lipstick ini dia teksturnya tuh lebih ke creamy, jadi kayak lebih ke lip cream. Tapi dia juga tahan lama gitu. Jadi ini tuh di tengah-tengahnya lip tint sama lip cream, tapi lebih best friend ke lip cream. Jadi kayak lebih deket, lebih masuk ke arah lip cream gitu. Dan dia ini hasilnya matte. Aku bakal nge-swatch di bibir aku. Jadi kalian bakal dapet gambaran gimana warna ini di kulit aku. Terus sekarang kita bakal review satu-satu lebih dalam. So, pertama dari packaging. Packagingnya tuh, dia tuh kayak gradasi gitu. Jadi kayak full, memudar, terus akhirnya jadi bening. Terus dia kayak simple banget. Ini ada brandnya, Shannon. Terus di bawah ada shade-nya. Dan ini ukurannya 4 gram. Terus aplikatornya, menurut aku dia tuh agak kecil dibandingin sama aplikator yang kayak Wardah, kayak gitu-gitu, dia lebih kecil. Teksturnya kayak lip cream, tapi ada ke lip tint-lip tintannya gitu. Terus dia ini kalau udah ngeset di bibir, dia tuh nggak gerak. Terus dia juga tahan lama, kalau makan dia aman, nggak terlalu hilang banyak gitu. So far aku suka banget sama lip paint ini. Cuma menurut aku warnanya kayak kurang aku banget gitu. Ini tuh terlalu gelap sedikit menurut aku. Jadi biasanya aku kalau pakai ini tuh pakainya tuh di tengah, terus aku baurin aja pakai jari. Jarang banget aku pakai full lip kayak gini. Ini karena buat swatch aja, jadi aku pakainya full lip. So okay guys, gitu aja reviewnya. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka, jangan lupa buat like videonya dan subscribe buat kalian belum subscribe. And I think that's all for this video. I hope you guys like it and enjoy. And I'll see you in my next video. Bye.